Kembali lagi di channel kami Selebritis Terbaru. Channel ini akan membahas isu-isu artis tanah air yang tentunya sedang hangat menjadi perbincangan warganet. Jangan lupa pada para penonton setia untuk menekan tombol like, komen, share, kemudian subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita panas dari para artis tanah air. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai konten di channel kami. Sudah tidak lagi terikat kisah asmara, kini Boy William dan Ayu Ting Ting masih menjaga hubungannya dengan status sebagai sahabat. Banyak yang tidak percaya akan niat baik Boy William yang ingin tetap menjaga silaturahmi dengan Ayu Ting Ting dengan status teman tidak lebih. Tak heran, jika para netizen mencurigai niat baik Boy William dikarenakan mereka tahu Boy masih menyimpan rasa pada Ayu Ting Ting meski saat ini sedang berusaha dikubur dalam-dalam. Meski begitu, Boy William tak ingin merenggut kebahagiaan Ayu Ting Ting dengan pilihannya saat ini, karena ia tahu kebahagiaan Ayu berada pada Fardana bukan dirinya. Memang tak mudah melupakan kekasih yang selama ini diperjuangkan meskipun pada akhirnya dimiliki orang lain. Kalau soal silaturahmi sih tetap terjaga ya, saat ini saya anggap dia sebagai adik dan bagian dari keluarga saya, ungkap Boy William. Kabar akan Boy William yang tetap menganggap Ayu Ting Ting bagian dari keluarganya saat ini memang mencuat. Kabar tersebut menuai kisah pilu Boy William yang rela melihat pujaan hatinya bersanding dengan pria lain.